Bu. Titik ini bisa dijelasin sedikit, Bu, titik ini. Untuk menandakan bahwa pemangku hajat mau kagungan hajat mantu. Ini lebih seperti filosofi dapur ya. Jadi masak pisanan, akan pisanan seperti itu. Jadi, berarti ya, itu memang untuk tradisi mantu pertama ya, Ibu ya? Iya, betul. Iya, biasanya kalau di Jogja untuk ya menandakan bahwa mau kagungan hajat mantu, Mas. Itu di, yang hajat mantu pisanan. Yang melakukan calon pengantin atau dari keluarga? Calon orang tua, calon orang tua dari pihak putri. Berarti ini nanti dipasang di mana, Bu? Nanti di posisi di depan. Oh, rumah. Di depan. Okay. Bentuknya itu seperti apa, Bu? Kalau seperti dapur gitu. Oh. Okay. Seperti dapur dapur kuno gitu, nanti akan ada kuningan, akan ada apa namanya, kayu-kayu untuk dicetik geninya. Geni itu kan api gitu. Jadi nyetik api gitu. Nanti ada Ibu Budono melakukan prosesi masak. Iya, kurang. Nanti yang nyetik baru Bapak atau yang mewakili. Bu, wali ini kan menunya, ya, ada menu utama, Bu. Biasanya Bu yang jadikan kalau apa masak, harus masak sana. Apa? Oh, enggak, beras, Mas. Biasanya. Oh, jadi masak nasi ya, Bu ya. Iya, beras masak nasi. Itu berarti pas hari kapannya, Bu? Tanggal berapa? Nanti sebelum siraman proses itu. Bis, tanggal 8 ya, Bu. Ya. Untuk posisinya di sebelah mana nanti, Bu? Di sebelah sana, di depan. Oh, gerbang. Garasi itu. Garasi ya, depan garasi.